It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua kedatangan speaker Bluetooth dari brand legendaris nih, yaitu Energizer. Ini adalah Energizer BTS 206. Wow. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya agar channel ini maju dan berkembang biak. Oke, langsung saja nih kita bahas dan kita lihat spesifikasi di belakangnya. Di depannya Energizer mengklaim bermain musik bisa sampai 8 jam plus. Wow. Terus sudah HD sound quality. Dan yang terakhir, Energizer ini ya, speaker Bluetooth ini sudah bersertifikasi waterproof IPX6. Sudah bisa kena air hujan ya guys. Cakep. Nah, di belakang ini untuk spesifikasinya kalian bisa baca sendiri nih. Oke, lanjut sekarang kita unboxing. Nah, ini dia guys, kelengkapan dari speaker Bluetooth Energizer BTS 206. Di sini ada kartu garansi. Cakep banget. Lanjut di sini ada buku manual ya guys dan ada spesifikasinya juga lengkap. Terus di sini ada kabel aux 3,5 mm. Kabelnya sih cakep ya, lumayan tebel, nggak murahan gitu. Lanjut di sini ada kabel USB yang pastinya sudah menggunakan USB Type C ya guys. Mantul. Dan yang terakhir ada unit speakernya. Wow, mantap. Sekarang kita bahas dari desain dan build quality-nya. Untuk sisi desainnya, kalian pasti udah nggak kaget lagi ya. Untuk desain seperti ini mirip kayak speaker-speaker JBL, Eagle, dan lain-lain. Cakep ya. Untuk desainnya sih mirip-mirip kayak tumbler gitu. Tapi emang udah pasaran ya. Tapi suaranya gimana? Wow. Untuk desainnya sih gue nggak permasalahkan. Desainnya sih gue demen-demen aja. Dan untuk build quality-nya menurut gue bagus, finishing-nya juga rapi banget. Ya, dia dilapisin rajutan handmade gitu, no jaring-jaring. Terus ada bahan rubbernya di ujung-ujungnya, cakep sih. Di samping kiri kanan ada bass radiator. Wow. Dan juga ada logo Energizer-nya. Terus di sini untuk tombol pengoperasiannya, di sini ada on off, play and pause atau preview dan next track. Terus ada equalizer, di sini ada 3 equalizer yaitu normal, bass dan vokal. Kalau nggak salah ya guys ya. Terus di sini ada buat panggilan telepon. Untuk inputnya apa aja nih? Kita lihat ya guys. Wah, untuk inputnya cukup lengkap sih. Di sini ada aux, type C dan kartu memorinya, mantul. Di sini juga ada gantungan ya guys, tuh cakep banget sih. Kita akan menyalakan apakah untuk voice from-nya ada sales pancinya atau tidak. Wow, aman ya guys ya. Cakep sih, gue demen banget. Untuk lampu RGB-nya smooth banget. Kita matikan. Oke, sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sample-nya. Sebelum dengerin sound sample-nya, kalian harus menggunakan genset agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Ingat ya genset. Yuk langsung saja, check it out. Normal. Mode bass. Mode vokal.
kembali lagi ke mode normal. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not test. Oke, itu adalah sound sample dari speaker Energizer BTS 206. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mengenai kualitas suara merupakan pendapat dari gua pribadi. Karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda. Oke, langsung saja nih kita bahas. Untuk karakter suaranya, dia lebih ke arah balance. Hampir di semua frekuensinya imbang gitu. Kalau ngomongin low atau bassnya, menurut gua bassnya cukup dalam dan punchy. Untuk ukuran speaker sekompak ini, menurut gua bassnya besar banget ya guys. Udah gitu bulat dan rapi di sisi bassnya. Lanjut di sisi mid atau vokalnya. Menurut gue untuk vokalnya berasa open. Suara vokal yang dihasilkan cukup baik, tapi sedikit kurang natural. Masih berasa kolorasinya. Terus untuk sisi detailnya cukup baik. Dan yang terakhir di high atau treble-nya. Treble-nya ini menurut gue extend banget ya. Berasa sparkle gitu. Kalau kalian dengerin suara seperti petikan gitar, suara simbal, ini speaker cocok banget. Terus untuk dengerin musik jangka panjang pun, ini speaker masih aman. Walaupun kadang di lagu tertentu masih terdengar harsh. Kesimpulannya menurut gua di harga 400 ribuan, ini speaker worth it banget. Karena bisa mendapatkan bass yang besar dan sound quality yang baik di range harganya. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya guys. Nantikan video gue selanjutnya. Thanks for watching. Bye.